Seorang sales bernama Jamie mengetuk sebuah pintu rumah dengan berharap dapat menjual sebuah alat penghisap debu kepada suami istri yang tinggal di sana. Andy, wanita yang menjawab ketukan itu, berkata bahwa mereka tidak mampu membelinya karena Paul, suaminya, hanya mendapatkan tunjangan ketidakmampuan karena masalah-masalah medis. Paul menderita gagal ginjal selama lebih dari 1 tahun, jelasnya. Ia ada di nomor terbawah dari daftar 500 orang yang sedang menantikan transplantasi. Sebagian dari masalahnya adalah karena Paul memiliki golongan darah O, jadi ia hanya dapat menerima ginjal dari seseorang yang bergolongan darah sama. Tidak seorang pun dari teman-teman atau anggota-anggota keluarganya yang mempunyai golongan darah yang cocok dengannya. Golongan darah saya O positif, kata sales itu. Maukah Anda mempertimbangkan untuk diperiksa jika Anda dapat menjadi donor untuk Paul? Tanya Andy. Karena merasakan kekhawatirannya, Jamie berkata bahwa ia akan memikirkannya. Ia pergi ke mobilnya dan berdoa. Kemudian ia menelepon ayahnya yang adalah seorang dokter dan istrinya. Aku hanya merasakan bahwa ini adalah suatu panggilan untuk kulakukan, ia memberitahukan mereka. Jamie mendonorkan sebuah ginjal yang menyelamatkan nyawa Paul Sucher. Hari ini, kedua orang itu sehat dan kuat. Tuhan tahu apa yang Anda butuhkan, dan ia tahu bagaimana mendapatkannya untuk Anda. Paul Sucher tidak pernah mengimpikan bahwa seorang sales akan menyelamatkan nyawanya. Siapa yang akan mengira bahwa Tuhan akan mengirim seorang sales untuk mendonorkan ginjalnya? Tuhan menggenggam Anda di telapak tangannya. Ia mengetahui setiap kebutuhan Anda. Ia mengetahui setiap pergumulan Anda. Ia mengetahui setiap impian dan setiap keinginan Anda. Kabar baiknya adalah Tuhan telah mengetahui semuanya. Ia adalah Tuhan yang adikodrati dan peduli. Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati.